Peru. Golman Skapert Vozíňa, ale už je tu úvodná šanca stretnutia a hneď je to gól v 3. minúte. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Witan Sulaiman mencetak 2 gol untuk Trenčín dan mengantar tim tersebut menang 14-0 atas Slovan Hlohovec di Piala Slovakia. Berikut fakta menarik yang terjadi usai momen tersebut. Witan berhasil mencatatkan performa gemilang dalam laga melawan Slovan Hlohovec. Trenčín pun melaju ke babak 32 besar dengan kemenangan meyakinkan 14-0. Berikut fakta menarik dalam laga tersebut. 1. Witan Sulaiman untuk pertama kali tampil berseragam Trenčín sebagai pemain inti. Di 2 laga awal, saat ia turun bermain di Liga Slovakia, Witan selalu tampil dengan status sebagai pemain pengganti. 2. Kepercayaan pelatih menurunkan Witan Sulaiman dibayar tuntas oleh pemain timnas Indonesia tersebut dengan torehan 2 gol dan 1 assist. 3. 2 gol dan 1 assist yang dicatat Witan terjadi pada 3 dari 5 gol pertama yang dicetak Trenčín di laga tersebut. 4. Witan beroperasi sebagai penyerang sayap kanan di babak pertama, lalu kemudian berpindah posisi sebagai penyerang sayap kiri di babak kedua. 5. Witan Sulaiman memainkan menit bermain terbanyak sejak bergabung dengan Trenčín. Witan berlaga selama 76 menit di duel melawan Slovan Hlohovec. Di laga melawan Ružomberok, Witan hanya tampil selama 17 menit. Bagi Witan, Liga Slovakia bukanlah pengalaman baru. Musim lalu, Witan sudah membela FK Senica dengan status sebagai pemain pinjaman dari Lechia Gdańsk. Di Senica, Witan bersama Egy Maulana Fikri punya peran besar mengangkat performa tim. Setelah kembali ke Lechia Gdańsk untuk beberapa saat, Witan akhirnya dilepas oleh Lechia Gdańsk dan kini bergabung dengan Trenčín. Story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.